Halo teman-teman, nah, ini ada bus yang paling beda sendiri di garasi. Nah, ini hari ini yang bawa Pak Kris. Ini kebetulan diperbantukan untuk line Jogja Cilacap. Dia tempat duduknya pakai Spatco. Tiga puluh dua seat. Nah, di belakang ini ada yang beda. Dia ada tempat karaoke-nya. Berhubung ada Pak Kris sama Pak Imam hari ini. Halo Pak Imam. Halo. Ada pawangnya ini. Karosuri apa ini? Tentrem. Avante. Iya. Rasanya kayak neng anu ya, kayak neng Nav, kayak neng Inul Vista ya. Karaoke room. Iya. Ini ada LC-nya cocok, Pak. Iya. Ini kebetulan dulu ada Elsina, ini cewek cuma udah keluar. Iya, dulu ada namanya itu Mbak Dila. Oh, Mbak Dila bekas kru RT juga. Ya MC, ya penyanyi juga. Wah, mantap. Di Avante. Nah, Avante diperbantukan untuk land Jogja. Bagus, dia nggak ini ya, ketika nyalain musik itu suaranya nggak kedengeran sampai depan, nggak kedap suaranya. Ya kecuali ada yang duduk di paling belakang ini 1, 2, 3, 4 mungkin agak sedikit kedengeran. Teruslah. Pak Krismono, driver seniornya patah sekarang Pak Wisata lagi. Jadi Pak Krismono ini dulu di wisata, terus karena ada COVID ikut di patah, terus sekarang kembali lagi di pariwisata. Nah, ini bisa dibilang kalau menurut saya ya, ini paling mewah di untuk saat ini di efisiensi. Bisa dibilang bus paling mewah untuk saat ini di EV, karena selain ada room karaoke-nya, desainnya ini dari Avante menurut saya kok lebih ini ya, kalau di depan itu wah, longgar, luas, pandangannya luas. Terus dia ada skatnya di depan tempat duduk itu, rasa kalau biasanya kan ada dispenser dari sebelah sini, ini pakai yang seperti ini. Sementara dispensernya ditaruh di sebelah kiri. Ya. Lebih praktis karena dia bentuknya juga lebih kecil ya daripada yang sebelah itu. Wah, sekarang gede.